Pemirsa, warga lima desa di pegunungan Kecamatan El Paputih, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, harus menyeberangi sungai dengan seutas tali dan rakit bambu. Beginilah potret kehidupan masyarakat lima desa di pegunungan Kecamatan El Paputih, Kabupaten Seram, bagian barat. Untuk sampai ke ibu kota kecamatan, mereka harus rela menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer. Warga juga harus bertaruh nyawa untuk menyeberangi sungai dengan cara bergantung pada seutas tali demi melewati Sungai Nui yang menjadi jalur utama yang mereka lewati. Selain warga, kendaraan mereka pun harus digantungkan ke tali untuk diseberangkan. Berjalan di jalan yang begitu setengah mati, arang begitu banjir. Sampai saat ini katong belum merasa kesenangan. Jadi beta minta harap dari Bapak Ibu baik di kabupaten, provinsi maupun pusat. Lebih khusus katong pun Bapak Jokowi tolong perhatikan katong juga. Warga berharap pemerintah memperhatikan pembangunan jalan dan jembatan bagi warga di wilayah ini. Dari Seram Barat, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan.